Ketua DPD Gerindra Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan Marcel Widianto otomatis mundur dari bursa calon wakil wali kota Tangerang Selatan 2024. Hal itu setelah dirinya mundur dari pencalonan calon wali kota Tangerang Selatan. Menurut Riza Patria, Marcel Widianto otomatis mundur karena Gerindra sudah mengalihkan dukungan kepada pasangan Benyamin Daphni dan Pilar Saga Ihsan. Terkait juga mundur Samaya. Dan Gerindra dukungannya dialihkan ke Benyamin Pilar, kata Riza di DKPUD Jakarta, Rabu, 28 Agustus 2024. Bukan gagal, mundur, sambungnya. Riza Patria mengatakan dirinya mundur dari pencalonan Pilkada Tangsel 2024 karena mendapat tugas khusus baru dari Gerindra. Ia menyebut akan taat dan loyal terhadap apapun keputusan pimpinan DPP Gerindra. Namun, ia tidak merinci mengenai tugas barunya setelah mundur dari calon wali kota Tangsel. Riza pun tak menjabarkan lebih lanjut soal tugas khusus Gerindra kepadanya. Termasuk soal kemungkinan dirinya menjabat menteri dalam kabinet Prabowo Gibran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.